Lever ini babak 16 besar China Master 2023 akan menampilkan aksi sejumlah wakil Indonesia. Ia salah satunya akan kita bahas, yakni Apriani Fadia. Diketahui Apriani Fadia akan menghadapi wakil Perancis, yakni Lambert Tran. Info jelasnya kami akan memberikan informasi lengkap pertandingan wakil ganda campuran Indonesia. Mulai dari head-to-head hingga jam pertandingan dimulai. Diketahui menurut laman resmi BWF, Apriani Fadia akan menghadapi Lambert Trans di lapangan 2, pukul 17.15 WIB. Perlu dicatat, waktu tersebut bisa berubah tergantung waktu selesai pertandingan sebelumnya. Oke, untuk pembahasan berikut, yakni head-to-head kedua tim untuk saat ini. Diketahui bahwa menurut catatan pertemuannya, kedua tim pernah bertemu sekali, dengan kemenangan Apriani Fadia 1-0 atas wakil Perancis tersebut. Jika dilihat dari ranking, pun Apriani Fadia unggul lagi dengan menempati peringkat ke-7 dunia. Sedangkan lawannya asal Perancis tersebut, kini hanya menempati peringkat ke-23 dunia. Unggul secara head-to-head, sudah sepantasnya Apriani Fadia bisa memenangkan pertandingan ini dengan mudah. Sedikit info untuk dapat menyaksikan pertandingan Apriani Fadia. Kalian dapat menyaksikannya secara live streaming melalui tayangan Vision Plus, Sportstar dan Sportstar 2. Sedangkan live score dapat Anda lihat pada laman resmi BWF.